Di Gua Loda, peti jenazah yang ada itu tidak dikuburkan teman-teman, tapi hanya diletakkan begitu saja. Tapi tidak tampak aura horor dan tidak berbau apa ya jenazah ya. Meski banyak tulang belulang yang berserakan dan ada peti mati yang berumuran ratusan tahun, kondisi dalam gua juga tidak panas sama sekali. Justru berhawa sejuk dan sepoi-sepoi ya.